Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gua di channelnya Pandika Alvlog. Yo guys, gimana buat kabar kalian? Semoga sore hari ini kalian baik-baik aja, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin amin ya robbal amin. Dan alhamdulillah guys, keadaan gua sekarang udah agak membaik, walaupun agak sedikit batuk-batuk dikit lah ya cuy, nggak terlalu parah kayak kemarin lah yang lalu ya lalu cuy ya. Dan kalian juga semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki, umurnya panjang juga ya cuy, amin. Dan apa yang diinginkan semua tercapai cuy. Oke cuy, jadi ini kita udah bareng anak-anak tim sempak ya cuy. Banyak banget requestan dari kalian, katanya bang bantuin Ibnu dikeroyok bang, bantuin Ibnu. Wah banyak banget ya yang masuk deman ke gua dari kalian, katanya bang bantuin Ibnu, bang bantuin Ibnu, Ibnu dikeroyok bang, segala macem ya. Dan gua pada saat itu kan gua nggak tahu cuy ya kan, kalau Ibnu ada masalah dikeroyok sama tim wadah ya, yang punya masalah sama Iman, mungkin salah sasaran atau gimana, kan gua nggak tahu cuy gitu cuy. Dan itu juga dengar-dengar katanya mereka itu lagi posisi NR cuy ya, katanya NR, cuman Ibnu terpisah dan dicegat gitu cuy. Dan posisi di situ juga gua nggak ada gitu cuy, nggak pada ikut NR gua ya, jadi nggak tahu masalahnya itu. Dan banyak banget deman masuk ke sekalanya bantuin tolong Ibnu dikeroyok. Nah jadi kebenaran hari ini kita ketemu sama tim sempak sama yang lainnya ya cuy, akan ada Mas Roy juga nih, tim sempak udah kumpul semua. Kita bakal katanya kita bakal nyari orang yang sudah mengeroyok malam itu ya kan, kita bakal mencari orang yang sudah mengeroyok Ibnu pada malam itu cuy. Jadi kita bakal bantuin Ibnu balaskan dendam perbuatan si orang itu ya, cuman gua nggak tahu juga orangnya yang mana. Jadi kita ikuti nih, dan tim sempak sendiri sekarang udah banyak, kita bakal cari di mana orang itu berada, walaupun ke ujung dunia kita bakal cari cuy ya. Apalagi Mas Roy tahu nih, kayaknya Mas Roy dia udah mulai agak marah cuy. Mas Roy udah marah lihat Ibnu dikeroyok gitu. Sebagai abang sendiri lihat adik kalau dikeroyok itu kan pasti gak terima cuy. Kalau posisi gue juga, gue punya adik gitu kan, iya kan, punya adik terus adik gue digituin, pasti gue juga gak terima. Dan sebagai mestinya juga sebaliknya, di posisi Mas Roy sekarang lihat Ibnu dikeroyok gitu kan, sampai sakit apanya ya, gue tangannya atau apanya gitu, pinggulnya atau apa gitu. Nah jadi hari ini kita bakal cari keberadaan orang-orang yang sudah mengeroyok ya, dan kemungkinan dia biasanya nyore atau reading ya, di mana nih ya, kita cari-cari aja cuy, siapa tahu nemu ya. Kalau nggak ketemu ya udahlah, tapi kita mudah-mudahan sih ketemu nih orangnya ya. Kan siapa tahu dia juga lagi reading atau kayak gimana gitu cuy. Dan kita juga muter-muter dulu, siapa tahu ketemu gitu. Dan ini tim sepak dan tim raider sudah kumpul, kita sudah bersatu bahwa kita akan mencari pelaku yang sudah mengeroyok Ibnu cuy. Dan banyak banget kan dari DM kalian katanya bang bantuin. Nah jadi hari ini kita bakal bantuin, bakal kita cari siapa pelaku yang sudah mengeroyok Ibnu cuy. Dan waktu itu kan yang Emon luka terus di crown juga kan, posisi gua nggak tahu tuh, nggak ada. Cuman waktu gua ikut itu pas ketemuan sama tim wadah atau tim apa gitu, dia yang si Acuy mau minta maaf tapi ujungnya malah ini cuy, luka gitu cuy. Ini tim sempak udah kumpul semua nih.
kita apa ini, apa ini markasnya ya? Hah? Wah. Apa-apa? Mana orangnya? Ini. Oh, ternyata ada orangnya, cuy. Oh, ini orangnya. Mana sih? Di video ada. Waduh, ini teman-temannya nih. Ini teman-temannya nih. Kamu lihat, Bang. Mana bocahnya bawa sini. Ini yang mana? Ternyata orang itu yang ini, cuy. Gak ada kapoknya ya. Mau apa? Hah? Beraninya sama anak kecil. Mana si Ibnunya? Bajingan. Itu emang tadi tuh ada lu ngadunya gimana, Bang? Yang ganggu kali lu ngadu orang kita enggak diapa. Di video ada. Lu apa enak? Yang mana ada yang mana lu? Ini ada lo, Bang. Eh, berani sana gua. Oh, udah lu semua anjing kamu. Emang gua ini yang begini. Lu bilang tadi lu lihat videonya kan? Lu lihat enggak?
di videonya gua nahan buat anak-anak gak mukulin dia. Gua ngamanin dia. Tapi lu bentak-bentak lu. Lu yang benar ngomongnya lu. Jangan kayak baju. Bilang enggak apa-apa enggak dibentak. Soalnya gue nggak tahu apa-apa, cuman Ibnu dikeroyok, ternyata orang-orangnya itu orang itu lagi, jadi dia maunya apa? Ini kita lihat aja, cuy. Kita jangan main tangan duluan, cuy. Kalau kayak gini masalah nggak bakal kelar gitu. Ini maunya apa nih terakhir ini? Mana? Itu ya yang nusuk kemarin pak, pakai mobil itu sih nusuk. Mana? Ini yang nusuk di emang ini. Wah. Anjing lu, satu-satu. Udah, gak bener. Kalau ini mah anjing. Ku emosi tadi. Sama orang bilangnya mereka enggak ngapa-ngapain itu. Dia mukul gua anjing, untung helm gua pakai RS. Gua pakai helm lain enggak tahu udah. Tapi kalau pakai helm lain RS itu. Ya udah, santai aja. Ayo, kita bertiga sama ayo ikut gua. Eh, anjing. Ajar aja anjing lah. Kabur anjing.